Okey, kita punya pulut dah masak. So, kita gawal sikit lah. Tapi dah siap. Keras pulut putih. Kita rendam, so kita basuh lah. Kita basuh, kita bilas dulu. Kita bilas, lepas tu kita nak kukus. Okay, ni pengukus. So ni daun pandan yang saya dah koyakkan tengah eh. Kita akan letak ni kat atas tu. Dah siap untuk so air kita didihkan. Yang ni kita kukus dulu 30 minit. So kita jumpa lagi 30 minit. Lubangkan tengah. So kita sambung kukus. So kita masukkan santan. Dan air. Agak-agak eh untuk kita letak dalam pulut dengan halia. Garam, dia memang kena masin sikit. So nanti kita akan adjust rasa. Gula je cukup rasa lah. Kita didihkan santan dan juga dengan halia dan juga garam sekejap. Didihkan kejap je. Kita keluarkan daun-daun ni. Ini bekas santan tadi, kita masukkan. Kita akan gaulkan dengan santan. Kita keluarkan sikit, gaulah. Biar dia resap. Kita kukus balik. Lubang. Kukus balik. Kukus kejap lagi. Okay. Kita punya pulut dah masak. So, kita gawal sikit lah. Tapi dah siap.